Aku dijadikan PSK oleh manusia. Tak kenalkan, aku adalah orang utan yang biasa dipanggil Pony. Ini adalah kisahku. Pada saat aku masih bayi, aku diambil oleh manusia dari salah satu hutan di Kalimantan Tengah. Aku dirawat dan dibesarkan oleh majikanku sampai aku tumbuh besar. Di saat aku sudah tumbuh menjadi cukup besar, majikanku setiap hari mencukur buluku. Aku juga dikenakan perhiasan, lipstik, pakaian perempuan, dan juga parfum. Lalu dia menjadikanku sebagai pekerja di rumah bordilnya. Aku dirantai di atas kasur dan dipaksa menjadi alat pemuas seks manusia-manusia keji. Dan manusia-manusia keji itu akan membayar majikanku sebesar 37 ribu rupiah. Aku menjalani kehidupan itu bertahun-tahun, sampai di mana pada tahun 2003, Borneo Orang Utan Survival Foundation